Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, salam listrik satu arus. Saya akan menerangkan cara memasang kabel puting dari meteran listrik ke MCB box. Oke, dulur, mari kita lanjut. Nah, ini dulur. Ini kabel dari meteran listrik. Ini kabel puting. Ini ukurannya 3,5 mili atau 2,5 mili lah. Ukuran standarnya PLN. Harus wajib 3 anu ya. Apa 3 isinya 3 kabel. Pas netral grounding ini wajib, ini harus ada 3 kabel, tidak boleh ada 2 kabel. Cara masangnya ini pertama itu adalah grounding. Grounding ini adalah yang arah ke tanah, ini arah ke tanah, ini masuknya ke tanah. Ukurannya paling enggak harusnya warnanya kuning ini. Saya cuma pakai warna hitam. Ukurannya kalau bisa ukuran kabelnya 3,5 mili, kabel tunggal. Ini jalurnya hitam. Saya tidak pakai pipa. Terus ini yang dari meteran warna kuning. Warna kuning, warna biru ini nah netral dari meteran. Nah, kalau pasnya ini dari MCB. MCB ini kita bagi dua grup, grounding dari meteran ke tanah, yang ini ke tanah, netral biru ini. Pasnya plusnya ini kita bagi di sini. Ini kita bagi dua grup, instalasi dua grup karena rumahnya ukurannya sedang. Ini daya 6 ampere 1300. Saya bagi rata aja 6 ampere semuanya. Jadi kalau ada konslet satu itu, jadi rumah itu masih ada yang nyala. Oke, dulur. Terima kasih.